Onnya berapa? Itu rahasia. Kapan nikah? Opa tingginya berapa? Tinggi saya. Punya pacar gak? Hey guys, hari ini aku bersama dengan Yejin dan Yechan. Ikut lagi guys. Terus kita hari ini mau makan dan masak tteokbokki. Apa itu tteokbokki? Tteokbokki. Brand tteokbokki guys. Jadi untuk teman-teman yang sering nonton drakor, kalian pasti tahu tteokbokki itu kayak cemilan ala Korea. Kita mau masak karena ini gampang banget untuk dimasak. Jadi kita bakal cobain. Gak sabar karena kita suka banget sama tteokbokki ya. Biasanya juga sering makan. Ada rasa apa aja Omni? Ada rasa original, terus ada pedes, ada cacang. Kalau untuk yang apa? Ini namanya apa yang sih? Yang dikemas, yang dikemasan original sama spicy guys. Jadi kita bakal cobain tteokbokki hari ini. Dan sambil mukbang kita bakal Q&A sama kalian. Jadi jangan lupa stay tune. Sekarang belum makan siang, kita mau cobain ini ya. Yang pedas, cacang, original untuk cup type. Terus kalau untuk pouch type, kita mau cobain original. Jadi cara masaknya, kita mix semua guys. Kita masukin sausnya juga. Ini cacang. Dikasih air ya? Iya. Berapa mililiter? 20 mililiter. Sekarang tinggal masukin air putih. Kalian mau bisa taruh cheese atau enggak, mie juga boleh, telur rebus juga boleh guys. Jadi kita barusan udah masak, gampang banget ya caranya. Sekarang kita mau cobain rasanya kayak gimana. Ini original, aku mau cobain original guys. Aku mau yang spicy. Satu amnya original. Manis guys, aku suka. Karena nggak pedes. Pedes. Pedes? Pedes. Spicy. Cajang gimana ya, Chan? Cajang. Like you. It's pretty good. With a bit of sweetness. Bahasa Indonesia lah. Agak manis. Cajang mak. Rasa cajang katanya guys. Terus ininya gimana? Toknya gimana? Tok rice cake-nya gimana? Ininya kenyang. Lembut. Karena ini dibuat dari beras, katanya gluten free dan MUI halal. Jadi udah dapat sertifikat halal ya. Biasanya kalau gluten free itu gak kenyal, tapi yang ini kenyal, jadi aku suka guys. Original, baik tuh baik. Oke guys, aku mau cobain yang pedas. Originalnya 맛있네. Ini gak enak kan? 아니 original이 더 맛있어. Cobain yang pedas. 아 이거 맛있네. Original paling enak. Cacang-cacangan belum coba. Pedes, oke lah. Kalau segini nggak begitu pedes lah. Cacang maisne. Cacang mas. Cacang mas, cincang mas. Tapi favorit aku original. Aku juga original. Aku juga original. Oke, okay, berarti kita udah cobain yang cup type. Sekarang mau cobain yang pouch type. Ini. Oke okay, guys, kita mau cobain yang original pouch type ya. Ini rasa original ya kita masak tadi. Masih kita. Cheese. 너무 맛있어. 너무 맛있어. 맛이 달라 얘랑 그거랑. 얘가 더 맛있어. 얘랑 그래? 맛이 달라? 더 부드러워. 맛있지? 가라가라 치즈? 그냥 파우치 타입 lebih enak. 좋아 banget, aku suka banget. Look at the cheese. 진짜 맛있어. 맛있어. 오빠 mau makan yang telur.
Jadi guys, kita udah cobain banyak brand tteokbokki, tapi tteokbokki ini sangat spesial karena gampang banget untuk dimasak, apalagi cup type ya. Ini gampang banget, bener-bener kita masukin air, terus pencet tombolnya aja udah jadi. Aku suka banget karena di ruang suhu, room temperature, bisa simpan sampai 1 tahun guys. Itu luar biasa banget kata aku ya, karena kita nggak usah taruh ini di kulkas, nggak usah ya. Jadi aku suka banget, kalian harus coba. Sekarang kita mau Q&A session. Sambil makan kita mau Q&A session. Teman-teman di Instagram mungkin ada pertanyaan untuk kita. Dosa Rieo by tia.ya28. Lu yakin mau jawab itu? Bukan aku, dia. Tahun? 4 tahun aja tahun. Tahun 99. Oke. Ini berapa? Itu rahasia. Rahasia itu pimil. Opa bisa bahasa apa aja? By Mifa. Bahasa apa aja yo? Bahasa Korea. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia sedikit doang. Dulu saya lancar tapi sudah lupa semuanya. Oke. Ya. Opa tinggalnya di Korea atau di Indonesia? Di Korea. Lagi belajar. Kuliah guys. Kuliah. Opa kapan nikah? Masih lama. Masih lama guys. Ini siapa? Yusniati dong. Opa kapan nikah lo bahasa? Cariin cewek dong guys. Cariin cewek. Oh aku cariin cowok guys. Opa pas wamil ditempatkan di bagian apa? Aku kurang paham. Tapi di mana? Di daerah apa? Daerah Gimpo. Gimpo? Terus di Gimpo departemen apa? Kayak ngapain aja gitu loh. Bukan nice dong. So I was Bahasa Indonesia. I was Bahasa Indonesia Bambang. I was the cook. The cook. Chef. And I learned how to cook Korean food. That's pretty much it. Jadi dia suka enggak? Suka masak enggak? Not really. Enggak suka masak tapi terpaksa masak gitu, guys. Opa tingginya berapa? Tinggi saya rahasia guys. Tidak begitu tinggi. Rahasia guys. 175 cm. Cm. Oke. Cerita ini dong masa-masa di wamil suka dukanya. Bunde. Kan enggak suka duka, Kak. Bundeso. Jeon ni, dapatton ni, 이런 거? Nanti. Terlalu panjang, guys. Tempat nongkrong favorit kalau lagi di Indonesia? Sudah lama enggak di Indonesia, tapi mall. Yeah. Mall lah. Waktu saya masih sekolah. It's usually like mall. Which mall? I think it was Pondok Indah. Pondok Indah Mall. Yeah. Iya, sama guys. Ada lagi enggak, Oni? Ada pertanyaan lagi? Opa udah pernah nyobain makanan Indonesia belum? Udah. Makanan Indonesia yang saya paling suka. Paling suka. Gado-gado. That's one of them. Kayaknya nasi goreng. Nasi goreng paling suka, aku juga. Lu nasi goreng atau mie goreng? Mie ayam. Gak bisa milih guys, jujur li. Kalau Yejin? Aku semuanya deh. Dan martabak. Martabak telur atau? Lagi kangen ya sama martabak. Martabak telur. Telur. Martabak telur. Biasanya cowok suka martabak telur. Cewek suka yang coklat, yang manis-manis. Guys, ternyata banyak banget yang tanya tentang wamil. Wajib militer. Jadi mereka kepo. Kamu ngapain aja di situ? Nanti mungkin video baru ya, guys. Punya pacar enggak? Tidak. Enggak ada. Enggak punya. Jadi kita semuanya jomblo, guys. Jomblo, kita bertiga guys. Jomblo. Cuma kakak kita yang udah mau nikah. Kebanyakan opa bisa bahasa Indonesia enggak? Pernah makan makanan Indonesia enggak? Opa umurnya berapa dan apakah itu opanya Oni Pris? Hah? Upanya? Upanya. Dia upanya. Bukan guys, di tengah dia. Tadi aku paling tua dari sini, terus dia, terus Yejin paling bocil. Opa pernah nggak teman di militernya aktor atau idol Korea? No. Han beun do an basseo? Yeonhaein? Gundae-eseo? No. Karena dia tuh kayak bukan militer biasa, guys. Dia marin. Marin itu 뭐라고 설명 못 하겠다. 내가 아는 게 없어서. Nah, pokoknya itu guys, dia bukan di darat tapi marin. Tapi suga jogo. Suga jogo. 해병대가 수가 적어? 어. 아, 그래? 어. 다 부대에 비해서 소수야. Jadi orangnya enggak banyak, guys. Opa hobinya apa? Main musik.
atau enggak olahraga. Jadi guys, karena dia sering cover lagu, awas kalau nggak cover lagu ya. Kalian bisa follow Instagramnya di sini ya. Mungkin awas kalau nggak rajin. Harus itu ya, open channel YouTube baru juga. Oh iya. Dia sering nyanyi, sering cover lagu, kayak gitu guys. Opa setelah wamil plannya apa? Sekarang lagi istirahat. Lagi istirahat sebentar sebelum masuk kuliah lagi ya? Iya, tahun depan, Maret. Lanjut kuliah. Kayaknya udah guys, itu soalnya banyak yang tentang wamil, tapi kalau wamil kita nggak bisa jelasin semuanya di video ini. Jadi mungkin video selanjutnya kita akan syuting bareng lagi. Oke guys, kita udah habisin ya, udah habis semuanya guys. Gimana, enak? Enak ya? Oke, enak. Ya? Oke, jadi ini orang Korea aja udah approve ya. Kalau ada mau request, jangan lupa komen di bawah. Dadah!